Sekarang ini, kemelut di antara pendakwah bebas Ustaz Abu Syafiq dan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sudah semakin hangat di platform media sosial. Baru-baru ini, Ustaz Abu Syafiq memuat naik sebuah hantaran di Instagramnya, bertegas akan melawan dengan membawa kes saman fitnah terbabit hingga ke Mahkamah Tinggi. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dilihat dari hantaran itu, pendakwah itu kelihatan sangat tetap dengan pendiriannya dan mengatakan ini merupakan peluang untuk dirinya melawan KJ. Meninjau di ruangan komen hantaran status tersebut, hampir kesemua meninggalkan respon menyokong 100% apa yang hendak dilakukan oleh Abu Syafiq serta berdoa agar segalanya dipermudahkan buat pendakwah terbabit melawan saman menteri itu. Sekadar info, KJ sebelum ini ada menyatakan bahawa beliau akan memfailkan surat saman kepada pendakwah bebas Ustaz Abu Syafiq atas sebab sering memuat naik hantaran panas mengenai COVID-19 dan meminta pendakwah itu membuat permohonan maaf. Tidak gentar dengan amaran yang diberi, Abu Syafiq mengatakan dirinya akan balas saman terhadap menteri itu sebanyak RM500 juta.